Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'lit ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i biqaulihi wa fi'li ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadin lis-sawabi wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'd,
فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jum'ah Masjid As-Salam yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada hentinya kita di setiap hari Jum'at senantiasa untuk saling menguatkan, saling mengingatkan satu sama lain, khususnya pada diri khatib sendiri serta seluruh jamaah yang hadir. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita, kita tingkatkan kesungguhan kita dalam menjalankan segala bentuk perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita sungguh-sungguh meninggalkan seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh hanya dengan jalan ketakwaan inilah jalan keselamatan yang hakiki kita untuk senantiasa bisa kembali untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan jalan keselamatan. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan pertolongan Allah, jalan kemudahan dari segala persoalan hidup kita sesungguhnya hanyalah jalan ketakwaan. Sebagaimana dalam hadis qudsi disebutkan, wahai manusia, sesungguhnya aku punya kehendak dan engkau punya keinginan. Tidak akan terjadi apa-apa yang kau ingini melainkan apa-apa yang aku kehendaki. Jika kau mau memenuhi apa-apa yang menjadi kehendakku, niscaya aku akan penuhi, aku akan cukupi apa-apa yang kau ingini. Tapi jika kau tidak mau memenuhi apa yang menjadi kehendakku, niscaya aku akan jadikan kau penat dan letih dengan sebab apa-apa yang kau ingini. Padahal tidak akan terjadi kecuali apa-apa yang aku kehendaki. Insyaallah. Hadirin jamaah sidang Jum'ah, dari hadis kursi ini bisa kita resapi dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala ini punya kehendak, sementara kita semuanya pasti punya keinginan. Tapi segala keinginan kita tidak akan dicukupi, tidak akan diijabah oleh Allah sebelum kita sungguh-sungguh untuk menjalankan apa-apa yang menjadi perintahnya Allah. Jadi kalau kita ingin dimudahkan, dicukupi segala kebutuhan kita, maka marilah sungguh-sungguh kita ambil jalan ketakwaan ini. Kita mengikuti apa yang menjadi maunya Allah. Kita penuhi apa saja yang menjadi perintah-perintahnya Allah. Tapi jika kita justru hanya memaksakan kehendak kita, memaksakan keinginan kita, ya Allah, mana kok belum diijabah? Ya Allah, mana saya sudah ibadah tapi belum juga kunjung untuk senantiasa engkau hadirkan jawabannya. Maka justru disinilah, dalam hadis qudsi tadi disebutkan, jika kau tidak mau memenuhi apa yang menjadi kehendakku, niscaya aku akan jadikan kau penat dan letih dengan sebab apa-apa yang kau ingini. Artinya, jika kehidupan kita detik ini, saat ini masih dihujani berbagai bentuk ujian persoalan kehidupan yang tidak ringan di hati kita, artinya ada sesuatu yang harus kita perbaiki dan perlu kita tingkatkan lagi, yakni jalan ketakwaan kita. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sungguh-sungguh fokus mengerjakan apa-apa yang menjadi perintahnya Allah, sudah pasti sejatinya Allah akan menghadirkan jaminan dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan berbagai karunia-Nya, termasuk rezekinya, termasuk kemudahan-kemudahan hidup kita sesungguhnya bighairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa sebab akibat. Dan semua itu Allah akan hadirkan manakala Allah ridho kepada kita. Dan kunci jalan hadirnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah di mana kita sungguh-sungguh menjalankan ketakwaan ini. Maka khatib mengambil tema pada kesempatan khutbah Jumat ini adalah jalan pertolongan Allah, jalan keajaiban dengan wasilah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mengapa ketakwaan ini sangat penting untuk kita sungguh-sungguh tingkatkan, untuk sungguh-sungguh kita jalankan? Yang pertama, kalau kita ini sungguh-sungguh sayang dengan keluarga kita, kita yang hadir di sidang Jumat ini mayoritas adalah pemimpin keluarga, imam bagi keluarga. Kita sungguh-sungguh sayang dengan anak-anak kita. Bukti bahwa kita itu sayang dan cinta dengan anak-anak kita. Anak belum minta sesuatu pun, kita sebagai kepala keluarga sudah sungguh-sungguh memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Anak belum bilang lapar, kita sudah siapkan dengan segala kemampuan kita. Kita banting tulang, kerja keras. Demi apa? Demi mencukupi segala kebutuhan anak-anak kita. Ini bukti cintanya seorang ayah kepada keluarganya. Lalu bagaimana jika Allah yang cinta dengan hamba-hambanya? Maka lebih dari itu, kita belum meminta sekalipun, Allah cukupi segala kebutuhan kita. Jadi, salah satu jalan untuk menghadirkan cintanya Allah adalah dengan jalan ketakwaan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka raihlah cinta Allah ini. Kalau saja cintanya makhluk saja sudah luar biasa, apalagi cintanya Allah yang tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disetarakan dengan makhluk sekalipun. Maka kalau cintanya orang tua kepada anaknya saja, anak belum minta sudah diusahakan, diikhtiarkan luar biasa, apalagi kalau Allah sudah mencintai kita. Maka jemputlah cintanya Allah dengan jalan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa sungguh-sungguh kita harus tingkatkan ketakwaan ini? Karena dengan jalan ketakwaan inilah sejatinya segala urusan kita akan semakin dimudahkan, dihadirkan, ya, ditangani, diatur, diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Tasaalun artinya kita harus saling menjaga silaturahmi kita, menjaga hubungan baik kita dengan seluruh anggota keluarga kita ataupun sesama saudara kita, khususnya saudara sama muslim kita. Apa fadilahnya dengan jalan ketakwaan ini? Karena salah satu menjaga hubungan silaturahmi itu adalah bentuk ketakwaan kita. Allah jamin wal arham, Allah ya sungguh selalu menjaga dan mengawasimu. Maka Allah akan menghadirkan berbagai bentuk pengawasan dan penjagaan kepada hidup kita. Maka sejatinya sebanding dengan jika saat ini detik ini kita masih ada hubungan kita yang belum baik dengan orang lain, sesungguhnya disitulah kita sudah keluar dari zona ketakwaan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari ke-13, tanda kesempurnaan seorang hamba, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibbu li akhihi, sampai dia itu mencintai saudaranya ya, sebagaimana dia itu mencintai dirinya sendiri. Artinya kalau kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, bukti tanda keimanan kita, ketakwaan kita, kita juga harus berbuat baik sebagaimana kita juga ingin dibaiki oleh orang lain. Jadi kalau kita ingin senantiasa didengar oleh orang lain, mulailah dari hari ini dan seterusnya dengan menjalankan ketakwaan kita, kita berlatih untuk berusaha menjadi pendengar yang baik kepada orang lain. Kalau kita ingin dihormati oleh orang lain, mulailah dari diri kita sendiri terlebih dahulu agar senantiasa diri kita mulai menghormati orang lain. Kalau kita ingin disayang oleh orang lain, mulailah diri kita saling menebarkan rasa kasih sayang kita, rasa rahman dan rahim, ya, bentuk kesungguhan kita sungguh-sungguh mengagungkan sifat-sifat asmanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu lagi alasan untuk sungguh-sungguh kita menjalankan ketakwaan yang ketiga adalah dengan ketakwaan inilah ya dalam ya dalil yang sangat masyhur sekali, Allah akan hadirkan solusi jalan keluar atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Bahkan Allah guyurkan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Bahkan dalam ayat ini pula disebutkan Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang sungguh-sungguh di sini menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan larangannya dengan jalan ketakwaan inilah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan hadirkan solusi jalan keluar. Artinya solusi jalan keluar itu sejatinya bukan dari diri kita. Solusi jalan keluar itu sejatinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ternyata tidak hanya sekedar sampai di situ. Dalam ayat ini dilanjutkan, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri. Wa may yatawakkal 'alallahi, dan setelah tadi dengan jalan ketakwaan, kemudian kita kembalikan seluruh urusan hidup kita kepada Allah, berserah kepada Allah, fa huwa hasbuh. Maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Masya Allah. Dan dilanjutkan tadi, innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusan kita. Masya Allah. Selama ini kita yang terlalu merasa pede, kita yang terlalu merasa segala persoalan itu kita yang bisa menyelesaikan, akhirnya ujung-ujungnya justru semakin menjadikan hati kita tidak tenang, justru menghadirkan diri kita semakin kemerungsung, semakin deg-degan, semakin tidak tenang. Padahal solusi semuanya sudah ada di sisi Allah, tinggal seberapa kita mau sungguh-sungguh mendekat kembali kepadanya. Yang keempat, dengan jalan ketakwaan ini pula lah sejatinya hati kita akan senantiasa dipenuhi dengan cahaya hikmah. Allah akan senantiasa menuntun hidup kita ke arah jalan yang senantiasa Allah ridhoi. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan memberikan pengajaran kepadamu, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Seandainya saat ini, detik ini, kita belum mudah mencari jalan keluar dari setiap persoalan masing-masing yang kita hadapi. Mungkin ada ujian persoalan berupa keuangan, finansial, mungkin ada pula sedang diuji oleh Allah berupa kesehatan, tak kunjung ketemu solusinya, bagaimana agar Allah hadirkan kesembuhan. Atau mungkin ada yang saat ini, detik ini, masih dihadirkan ujian persoalan berupa hubungannya belum baik dengan pasangannya, anak-anaknya belum mudah untuk diatur, ataupun dengan orang tua, saudara kandung, ataupun dengan mertua. Sejatinya, Allah siapkan jalan keluar ini. Dengan jalan apa? Dengan jalan kesungguhan kita untuk sungguh-sungguh menjalankan ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hadirin jamaah sidang Jum'ah Masjid As-Salam yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan inilah Allah telah berjanji kepada kita. Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi akan mendekat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami, maksudnya kami ini adalah Allah, akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah. Artinya rezekinya Allah akan Allah turunkan. Kalaupun toh ada di bumi, Allah yang akan bangkitkan, Allah yang akan dekatkan kepada kita. Tapi dalam ayat ini dijelaskan mengapa keberkahan itu belum juga hadir kepada kita. Dalam ayat ini disebutkan, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, rasul-rasul kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Artinya, kalau detik ini saat ini hidup kita merasa kok gak ringan, kok gak mudah, persoalan terus hadir kepada hidup kita, sejatinya bukan maunya Allah. Allah inginkan keberkahan yang hadir kepada kita. Tapi kenapa keberkahan belum hadir? Kitanya sendiri yang keluar dari zona ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah senantiasa kita bermuhasabah diri. Coba kita cek lagi, adakah sekiranya hal-hal perintah-perintah Allah yang belum sungguh-sungguh kita jalankan? Mungkin hanya diri kita dan Allah saja yang tahu terkait dengan hal itu. Mungkin ada sholat kita yang masih lubang-lubang. Mungkin masih ada amalan-amalan kita, muamalah kita yang justru itu diharamkan oleh Allah, masih saja tanpa sadar kita justru jalankan. Maka ini yang harus kita perbaiki secara bertahap, satu persatu. Atau pula mungkin ada yang saat ini
hubungan kita yang belum baik dengan sesama makhluk-makhluknya Allah. Ini juga bagian dari kita keluar dari zona ketakwaan. Atau pula justru kitanya sendiri yang mendzalimi terhadap diri kita sendiri. Allah sudah titipkan amanah kepada kita. Allah titipkan mata kepada kita. Untuk apa amanah ini kita jalankan? Nanti Allah yang akan memintakan pertanggungjawaban kepada kita. Jika kita belum bisa amanah, disinilah Allah akan menuntut kita nanti saat di hari pertanggungjawaban. Saat kita tidak menjalankan amanah ini dengan sungguh-sungguh, maka disinilah kita keluar dari zona ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah. Atas telinga yang saat ini ada di diri kita, ini bukan milik kita, ini adalah milik Allah. Seberapa banyak kita gunakan telinga ini untuk mendengar yang baik-baik atau justru hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Kita punya lisan ini untuk apa kita gunakan? Untuk senantiasa mengucapkan kalam-kalam yang Allah senantiasa ridai atau justru sebaliknya semakin menghadirkan sakit hatinya orang lain karena keberadaan kita. Insyaallah. Betapa bahayanya lisan ini sampai disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari, diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini didatangi oleh para sahabat-sahabatnya. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang fulanah yang ahli ibadah? Dia ahli sholat malam, dia ahli sedekah, dia itu banyak sekali amal-amal solihnya, tapi dia belum bisa menjaga lisannya. Masih saja ada tetangga-tetangganya yang tersakiti hatinya karena lisannya." Maka jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahlin nar." Jadi betapa banyaknya amalan kita sekalipun kalau kita belum bisa menjaga lisan, ibarat nanti kelak saat kita dimintai pertanggungjawaban, kita ini ibarat membawa ember yang embernya itu lubang. Kita merasa bahwa air itu ibarat pahala, kita kumpulkan dalam ember, saat kita bawa pulang, ternyata karena embernya lubang, ternyata tidak tersisa sedikit pun. Kita merasa di dunia banyak amal solehnya, tapi saat di hari penimbangan, ternyata saat di hari penghisapan kok tidak ada sedikit pun amalnya. Hati-hati, bisa jadi karena kita belum bisa menjaga ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah di lisan kita. Dan banyak lagi hal-hal yang terus harus kita senantiasa muhasabah diri untuk senantiasa memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan risaukan apa yang belum kita miliki atau yang tidak kita miliki. Tapi mulailah sungguh-sungguh merisaukan hati dan diri kita untuk ya, sungguh-sungguh jika tak bertakwa kepada Allah, kita harus nantiasa bertaubat dan memperbaiki diri. Karena hanya jalan ketakwaan inilah, jalan keselamatan yang hakiki untuk pulang kembali ke surganya nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi amarna bil ittihad wal ittisami bihablillahil matin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uutsu rahmatan lil 'alamin allahumma shalli 'ala muhammad wa 'ala ali wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم أهلك الكفرة والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة.